Ada Suzuki Splash nih, Pak. Nah, ini Suzuki Splash yang kemarin udah laku yang silver. Iya. Ini datang lagi warna silver. Betul. Tahun 2012 pajak hidup. Pajaknya hidup. Pajak hidup. CC-nya 1200. 1200, mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Kondisi kaki-kaki gimana? Aman, nanti dicobain dulu aja. Ini enggak usah dandan lagi, tinggal bawa ini. Pajaknya? Pajak hidup, Om. Pajak hidup pajak juga. Hidup, iya. Berarti mobil ini udah siap pakai banget pake, ya. Betul. Oke, harganya berapa, Pak? Saya kasih di 78 nego. 78 juta bisa kurang. Iya, nanti kita kurangin lagi. Kalau serius datang ke showroom mungkin 75 masih bisa kali ya. Datang aja, Om. Datang aja. Ya, mending di sini cek unit, dicobain unitnya baru kita nego. Itu, lihat dulu unitnya, mobil cocok baru nego langsung sama Pak Andi atau ya, tim ya, Pak tim ya. Tim juga nanti WA saya pasti saya balas. Betul, pajak ya. Tahunannya berapaan, Pak? Hampir 1,6. 1.600. Ya. Bawa montir, bawa mekanik boleh nah, banget ya, Pak ya. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Chevrolet Spin. Ada Spin 2012. Ya. 2013 pajak hidup. Oke. Transmisi manual. Manual. Ya, LTZ. Tipe LTZ. LTZ betul. CC-nya berarti 1500. 1500 ya. Kondisi mobilnya gimana, Pak? Masih orisinil semua. Ya. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Mesin aman. Mesin aman, cobain dulu aja. Oke, AC dingin. Normal. Dingin. Normal. Pajaknya gimana pajak nih? Pajak hidup. Pajak hidup pajak ya. Hidup. Jok ada ya? Joknya masih ada. Masih ada ya. STNK ada ya? Ada. Ada ya. Oke, harga berapa, Pak? Saya kasih di 82 juta. 82. Nego. Kalau di bawah 80 masih bisa enggak tuh? Nego, datang aja. Datang ya, Pak ya? Iya. LTZ. Tipe paling tinggi. Ya. Pajak per tahun berapa, Pak? Hampir 2 jutaan. Hampir di 2 jutaan. Ya, betul. Pengiriman bisa dibantu ya? Insya Allah, Om. Kita okay. Banyak yang ngirim dari minggu kemarin, kita ngirim semuanya. Iya, barusan Amenity juga laku ya? Amenity diambil Jawa Tengah. Iya, teman-teman. Nah. Barusan ngobrol mau dibawa ke Balikpapan, katanya, iya, Pak. Iya, Balikpapan, betul, betul. Luar biasa, iya, teman-teman. Sampai ke Kalimantan. Kemarin ke Samarinda juga. Betul. Hmm. Ada Chevrolet, ada Nissan Evalia. Ada Evalia. Iya. Tahun 2011. 2011? Iya. Tipe apa, Pak? Tipenya X-Tymatic. XP Matic, berarti ya. udah kilas betul. CC 1500. Pajak hidup. Kondisi mobilnya masih orisinil luar dalam. Ya. Matic aman. Ya, cuma nanti cobain dulu aja. AC dingin. AC normal dingin. Kaki-kaki masih enak ya? Enak. Masih enak. Cobain dulu aja, kita pasti ada yang beli sini pasti kita coba dulu. Betul. Kalau mau request, mau di salon itu boleh ya, Pak ya? Boleh. Nanti permintaannya apa nanti kita insya Allah kita bantu. Betul sekali. Pajaknya seperti apa, Pak? Pajaknya hidup. Ya. Pajak setahunnya 2,3an. 2.300.000 itu ya. Harga berapa tuh Evalianya? Evalianya kita kasih 83 ya, deh. 83? Iya, 83 aja. Buset, XP ya? XP, Matic. XP paling tinggi, pajak hidup. Iya. Keyless engine start udah paling lengkap. Ya, harga hanya 83. Iya, di bawah 85. Nego sampai jadi, ya, teman-teman. Betul, betul. Kemudian ada Nissan Serena hitam, Pak. Ada Serena hitam 2007. 2007. Tipenya HWS. Highway Star. Iya. Matic di 2000cc. Iya, mobil pintu-pintunya masih aktif semua. Elektrik normal. Normal semua. Mesin? Mesin aman. Matic-nya aman? Ya, aman semua. Oke, cobain dulu aja. Paling nanti minusnya, ya. Pajak baru lewat. Berapa kali tuh? Baru lewat bulan. Oh, satu kali aja ya, PR-nya ya. Pajak per tahunnya berapa, Pak? Hampir 2 jutaan. Hampir di 2 jutaan ya. Coba, harganya kasih murah, Pak. Di bawah 75, 74. 74? Ya. AWS ya? Nego. Nego. Pintunya masih aktif semua, dalaman masih bagus. 74, kalau serius datang aja. Datang aja. Nego sampai jadi, betul, teman-teman. Betul, betul. Ada Serena yang pojok, Pak? 2007. Ya. Sama, pajak hidup ya. Pajaknya pajak hidup? Ya. Oke. Itu saya buka di 80. 80. HWS juga. HWS. Itu pajaknya hidup. Mobil aman udah aman. Tinggal pakai. Ya, betul, betul. 80. 80. Di bawah 80 gas. Nego aja. Gas, teman-teman. Ya, betul. Tinggal pilih karena pilihan Serena biasanya banyak ya. Kemarin yang di showroom 2 hitam dua-duanya laku. Betul, ya, teman-teman. Jadi ini baru semua nih Serenanya nih. Makanya cepat-cepetan ya, aja. Betul. Biasanya alhamdulillah cepat ya, Pak ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Siap. Sebelum pindah showroom nanti kita. Camry, Pak. Ini ada Camry V. Ya. 2005. Iya. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Matic. Matic. Hah? Oh, tipe V ya, betul. Tipe V. Tipe V. Oke, hidup. Teman-teman, ini panel kayu ya. Buat panel betul. Mobil panel bagus, kayu, kita mobil bagus, jok kulit. Ya, pajaknya hidup. Pajak hidup bulan 11. Oke, teman-teman, CC-nya yang berapa CC-nya ini? Yang 2400. Yang 2400. Hmm. Harga berapa Camry V, Pak? Ini saya kasih harga bukannya 75, Om. Bukannya 75. Kondisinya bagus. V ya. V. V pajak hidup. Ya. Kalau teman-teman minat mau nawar 70, yang penting datang mobil aja. Cocok ngobrol langsung aja kalau ya. Kalau ada yang nyari manual ada di Sobon 3 itu antik mobilnya. Antik, antik ya. Antik mobilnya murah saya kasih 65. Ini pajak berapaan, Pak? Ini pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan. Ya, tukar tambah boleh ya? Boleh, boleh. Atau mau jual unit aja boleh ya? Boleh. Datang aja langsung diproses teman-teman. Ya. Ada Hyundai. Ada Hyundai i10. i10. Transmisinya Matic. Ya. Pajaknya hidup. Oke.
Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Mobil berapa bagus. CC, Pak? Ini yang 1100. 1100 ya, CC ya. Betul. Mobil aman ya? Mobil aman banget, cuman ada ngesel bemper aja ya. Oke. Okay. Nanti terima rapi aja. Kalau mesin kaki enak. Enak, cobain aja. Matic nggak ada masalah. Aman, aman, aman. Harga berapa, Pak, kalau i10? Saya kasih harga di bawah 70 aja. Iya, 60 jutaan ya. 69 juta. 69, boleh ya. Nego. Nego lagi. Pajak hidup ya. Pajak hidup. Kalau i10 tuh irit. Buat harian cocok banget ya. Dan spare part juga murah ya. Aman. Harga banyak yang jual. Betul, harga 69 nego, teman-teman. Ya. Yang merah mobil apa, Pak? Yang merah itu ada i10 juga. Ya. 2010. Iya. Pajak juga hidup manual, pajak transmisinya baru. Transmisinya manual. Pajak baru berarti sampai 2024. 24, betul. Oke, ada matic, ada manual. Iya. CC sama-sama 1100 ya. Sama-sama 1100, ya. Betul. Betul. Harga berapa, Pak? Saya kasih di bawah 60 ini, Om. Oh, lebih murah lagi. 59 juta. 59. Beda 10 juta ya. Beda 10 juta matic sama manual. i10. Pajak sama-sama baru loh ini. Pajak sama-sama baru ya. Mulai dari 50 jutaan. Ya, betul, Om. Tinggal pilih aja, teman-teman. Ya. Pajak per tahun ini sejutaan kali ya. Betul, betul, Om. Nah, yang pojok, Pak. Yang pojok ada Picanto. Iya. Tahun 2007. 2007. Ya. Transmisinya? Transmisinya manual. 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 CC 1100 juga kali ya. 1200 ya. Kondisinya gimana, Pak? Masih bagus, pajak hidup. Pajak hidup ya. Ya. Oke, mesin? Mesin aman. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman, dalaman rapi. Siap. Ini kita buka ini di 62. 62, kondisi pajak hidup. Pajak hidup betul. Di bawah 60 bisa. Datang aja, Om. Datang. Gas. Pokoknya kalau sama Pak Haji, yang penting mobil cocok, asal kebagian, iya. Jual ya, Pak ya. Jadi kita di sini ini kan nggak pakai teks ya, jadi langsung spontan harga. Betul. Paling nanti ada kesalahan sedikit nanti diralat aja. Iya, teman-teman. Jadi konfirmasi ke saya nggak masalah. Siap, nanti tagih aja ketemu takutnya, langsung bareng Pak Andi. Kita tapi lanjut. Yang pasti harganya tetap yang saya ucapkan. Nah, itu, iya. Teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini ada Ford Fiesta murah katanya. Ini murah nih, Om. Siap. Ini Popesa 2012. 2012. Pajaknya 2022. Pajak 2022. Jadi dua panjang. Oke. Matic. Matic. Kondisinya gimana, masih Pak? Masih bagus. Kaki-kaki udah didandanin, mesin-mesin aman semua. Matic aman. Matic aman. Matic aman. Pajak? Pajak dua kali. Pajak dua kali. Iya. Harganya berapa ini, Pak? Saya kasih di 76 nego. 76. 76 nego. Dapat Ford Fiesta Matic harga hanya 76 ya. Iya, nanti saya kurangin lagi buat bantu pajak. Boleh, teman-teman. Dapat subsidi pajak. Iya, iya. Oke, pajak per tahun berapaan, Pak? Kalau Fiesta itu hampir 2 juta, di bawah 2 juta malah. Ya. Di bawah 75 bisa. Datang. Gas sama-sama. Pasti dikasih. Oke, ada mobil apa, Pak, yang biru, Pak? Ini ada Sirion. Ya. Tahun 2009. 2009. Minus pajak 3 kali, Om. Matic manual. 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 Ya. Pajak 3 kali. 3 kali. CC 13. CC 13 betul. Kondisinya? Kalau buat mobil aman, yang nggak aman pajak aja 3 kali. Pajak aja ya. Iya. Kalau mesin AC normal semua ya. Iya, betul, betul. Harganya berapa, Pak? Ini saya buka di 65. 65. Oke, pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya ini 1,6. 1.600. Kasih subsidi pajak subsidi boleh kali ya? Bantu, siap, teman-teman. Pajaknya mati 3 kali, tapi ya. Harga mobil murah. Ya. 60 jutaan punya Sirion, ya, teman-teman. Betul, betul. Ini juga mobil keren nih, Suzuki Swift. Ini Swift ST 2010. 2010 transmisi matic. Matic pajak ya. Pajak 2 kali. Pajak di 2 kali. Interior juga masih ori ya. Masih original cuma ada yang sobek. Oke. Kalau kondisi gimana, Pak? Kondisi buat body matic aman. Cuman harus rapiin dalemannya aja. AC dingin. AC normal, oke, aman. Mesin juga aman ya. Aman, aman. Harga berapa ini, Pak? Saya buka di 84 nih, Go. Buka harganya 84 bisa kurang. Nih, Go, saya bantu pajak lagi nanti. Betul, aman. Pasti dikasih subsidi pajak betul, ya. Betul. Murah loh, Swift harganya 84, teman-teman. Ke depan boleh, Pak? Silakan, Om. Siap, teman-teman. Masih banyak banget nih. Kalau di sini fokus ke cash aja kali ya, Pak ya? Kalau kredit masih bisa aja, Om. Cash only aja ya. Cuman kalau emang teman-teman ada yang benar-benar dananya mepet mau kredit ya kita bantu lah. Tapi siap. Intinya soben itu cash only. Diutamain cash aja ya, Pak ya. Betul-betul. Dan insya Allah harganya sesuai budget, teman-teman. Dari harga 20 jutaan juga ada di sini. Ada, jadi teman-teman yang punya dana sekian pengen mobil ini nanti insya Allah kita bantu. Siap, teman-teman. Honda City, Pak. Ini City tahun 2004. 2004. Transmisi matic. Oke. Okay. Mobilnya bagus. IDSI. IDSI. Matic, mobil bagus, matic nggak ada masalah ya. Betul. Harganya berapa, Pak? Ini harganya saya kasih murah aja nih. 54 juta. 54? Iya. 50 masih bisa? Gas. Gas. Jual. Mobilnya bagus. Pajak gimana? Pajaknya 3 kali. 3 kali, teman-teman. Ya. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya 1,6-an. 1,6-an. New City di sini hanya 50 jutaan ya. Aja. Bawa pulang mobil ya. Iya, betul-betul. Oke. Ih, ini kinclong banget lampunya nih. Kayak baru. Ini Avanza semua nih. Ini Avanza tahun berapa, Pak? Ini 2010. Ini Gematic, Om.
Wih, masih mulus banget. Mobil bagus banget mobilnya. Kalau buat pakai, insya Allah nih, sehat mobilnya. Antiak ya? Antiak banget, teman-teman. Oke, pajaknya gimana, Pak? Pajak hidup. 26 sampai 2024. CC 1300, AC double blower AC ya? Double. Oke, harganya berapa, Pak? 89 nego. Pajak hidup? 89. Murah loh, dengan nego. Kondisi mobil bagus nego bagus juga, ya, teman-teman. Ya, pajak berapaan, Pak? Pajaknya ini sekitar di bawah 2 juta lah. Di bawah 2 juta ya, oke. Avanza bagus banget, kondisinya antiak, teman-teman. Oke, okay, lanjut Pak. Nobis. Siap. Avanza ini ada lagi. Avanza lagi 2010. 2010. Ini Matic juga, Om. G juga, oke. Okay. Cuman ini belum di salon, lampunya masih kuning nih. Aha. Siap. Ini pajak juga hidup. Oke. Okay. Ini saya kasih sama 89 lah. 89 nego juta. Nego semua tinggal ya. Pilih ya. Ya. Betul. Oke, teman-teman, pajak hidup dan pajak per tahun sama kali ya? Sama, hampir di bawah 2 juta sekarang. Keren loh. Avanza itu mobil 3 baris irit, perawatan gampang. Ya, betul. Harganya 80 jutaan aja, ya. Nego sampai jadi ya, Pak ya. Betul. Kalau mau SUV-nya bisa pilih Terios. Ah, ini ras yang Matic udah laku. Ya. Ini ada Terios TS Extra. Matic manual tadi. Manual kalau ya, yang 2012. Ini. Oke, okay. Kondisinya, Pak? Kondisi cat masih orisinil luar dalam, cuman ini agak bule sedikit. Iya. Nah, tapi mobil bagus. KM-nya juga dikit. Yang penting masih ngaleng semua, belum dempulan, ngaleng pisan, pokoknya masih ngeunah ya. Ngeunah pisan. Harga berapa, Pak? Harga saya kasih di bawah cepek 10, cepek 108. Pajak? Pajak hidup. Wih, 108. 108. 108 bawa pulang. Terios 2012. Boleh nego ya? Nego lagi. Siapa tahu dikasih 100 kan mantap gitu. Wah, teman-teman. Wah. Oke, okay. Pajaknya hidup, mobil tinggal pakai ya. Tawar langsung aja. Mobil bagus ini, teman-teman. Ya. Innova, Pak? Ini Innova tahun 2000. 2008. Euro. Pajak hidup. Nah, ini Euro lebih banyak dicari nih. Manual. Matic, Om. Yang Matic-nya. Matic-nya betul. Oke, kondisinya, Pak? Kondisinya masih orisinil, cuma belum di salon, Om. Ini mah mobil rawatan iya, banget ya? Iya, mobilnya bagus, Om. Okay. Gak ada bekas kena, aman semua. Harga berapa, Pak? Harganya saya kasih 107 aja. 107? Iya, pakai Euro loh. Di bawah 105 dapat kali ya? Di atas dikit lah, Om. Lebihin dikit. 105 nih jual. 105 euro, teman-teman. Ya, pajak hidup ya? Pajak hidup. Pajak berapaan, Pak? Hampir 2 jutaan ya. Hampir di 2 jutaan. Lanjut lagi. Wah, ini ya. Nih banyak yang nyari nih. Nah, ini ada Captiva. Cepat laku biasanya nih. Ini Captiva murah nih, Om. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2008. Ya. Transmisinya Matic. Oke. Okay. Tapi bensin ya. Bensin, siap. Minusnya pajak dari 2020. Pajak 3-4 kali lah pajaknya. Bisa 4 lah. Iya, kondisinya gimana, Pak? Masih orisinil, Om. Matic aman. Ini dibawa dari Kendal. Dari Kendal, iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah, saya ambil. Oke, nggak ada masalah kemarin aman, ya. Aman. Siap. Ini mobil 3 baris loh, teman-teman. Masih original cat. Betul, dengan kondisi kenyamanan mirip Innova, tapi harganya berapa nih? Saya murahin, di bawah 70. 60-an. 67. Oh. 67 juta dapat Captiva ya. Captiva bagus, Captiva bagus. Siap, Captiva bagus 67 juta iya. Nego. Nego lagi nih. Siap, teman-teman. Ada dari Suzuki nih, Grand Vitara. Ini ada Grand Vitara tahun 2009. Ya. Minusnya pajak mati. Taruh, pajak biar nggak salah. Yandi, mati berapa tahun? Pajak 3 kali katanya, oke. Okay. Matic? Matic. Matic 2000cc? 2400. 2400cc. Nah. Harganya berapa, Pak? Saya kasih 75. 75? 75, 2009 Matic. Nego ya? Nego. Minusnya hanya di pajak aja. Kalau mobil aman, nanti mau cobain dulu. Betul, harga 70 jutaan. Kalau ingin yang lebih murah, ambil Captiva nih. Murah ya, banget. Sama. 60 jutaan bungkus ya. Betul. Siap, ke belakang, Pak? Siap. Oke, okay. Masih SUV nih, ada ya. Ford Escape. Tahun berapa, Pak, Escape-nya? 2008, Om. 2008? Iya, yang 2300. Udah sunroof dan sunroofnya gede. Mobilnya masih orisinil, cat. Siap. KM-nya 123.000. Mesin Matic aman? Aman banget. AC dingin. Pajaknya, mesin Pak? Mesin nggak panas. Mesin, iya, aman. Pajaknya gimana? Pajak hidup juga. Hidup. Harga berapa, Pak? Harganya saya kasih 85 deh. 85, nego ya. Nego lagi. Ini udah ada sunroof, udah lengkap. Harga 85 nego. 85 nego. Sunroof berfungsi. Masih aktif semua. Masih normal semua. Pokoknya ya. Mobil aman aja. Oke, pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya ini sekitar 2,4. 2.400.000. 85 nego, ya, teman-teman. Betul. Ada juga Nissan X-Trail. Tahun berapa, Pak? Ini X-Trail tahun 2008. Oke, CC yang berapa CC ini? CC yang 2000. Yang 2500, 2000 CC. 2500. Oh, yang 2500. Matic pastinya Matic pajaknya ya. Pajaknya 4 kali. Pajaknya bulan 4. Mobil gimana kondisi, Pak? Kalau buat mobil aman. Aman. Pajak baru lewat bulan 4. Oke, teman-teman. AC dingin. AC-nya dingin. Harganya berapa, harganya Pak? Saya kasih 75 nego. 75, pajaknya ya. Sekali ya. Pajak baru lewat. Betul. Ini pajak harusnya di bawah 2 juta ya. Iya, betul. Udah murah 1 jutaan aja. Ya, pajaknya. Betul. Harga 70 jutaan dapat ya. X-Trail masih rapih, teman-teman. Iya, betul. Belakangnya kijang apaan, Pak? Itu kijang SX tahun 2003. Oke. Pajak hidup.
Pajak hidup, ya. Teman-teman. Masih standar itu ya? Oh, masih standar. Masih standar. Udah 6 speed. CC 18. 18. 18. Harga berapa, Pak? Saya kasih harga di 55. 55, oh, pajak hidup. Pajak hidup. 52 masih bisa? Gas aja. Gas aja. Ya, 50 jutaan datang. Punya Kijang. Iya. Ini yang longnya nih. Ini longnya nih, ini tipenya ini Grand ini LGX, Om. Oh, LGX. LGX tahun 2003. 2003 interiornya rapi. Pajak hidup minusnya kap mesinnya harus disol. Ih, lecet-lecet aja ya, nih. Iya, mobil bagus. Sama lampu-lampunya bersihin deh. Oke, teman-teman. Harga berapa, Pak? Harganya saya kasih murah aja nih, Om. LGX 2003 manual. Saya kasih di 70 nego. 70 pajak hidup. Pajak hidup. Di bawah 70 kali. Datang aja, Om. Datang saya aja. Pasti kasih. Pasti dikasih, nanti teman-teman. Kita rapiin lah mobilnya. Betul. Ini minusnya lecet dikit lecet aja. Lecet pemakaian sih, bukan lecet sih, apa mungkin kejemur. Iya. Tapi mobil aman, enggak ada bekas kena, aman. Betul. Yang penting mobil bagus ya. Iya, bagus, Om. AC dingin double blower. Ya. Ada Nissan March. Nissan March udah dibayar, Om. Alhamdulillah. Jadi ya. Tinggal diambil mobil. Tinggal diambil ya. Aja. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Sebelum pindah ke Sobon 2, ya. Ini ada Kijang. Ada Kijang SSX ya. 2001 pajak hidup. Pajaknya hidup. Oke, harga berapa? Saya kasih 55 juga. 55. Kondisi aman ya? Aman semua. 52 samain ya. Lecet-lecet pemakaian lah. 52 boleh, Pak? Gas aja lah, Om. Aja, kita udah. Mau ngabisin stok juga. Iya, yang penting mah laku lagi, teman-teman. Insyaallah. Siap. Ya, teman-teman punya mobil semua. Ah, amin, teman-teman.